Tiada yang datang, sudahlah pergi berdiri. Menanti nanti, bila ku. Maksud nggak jadi, jadinya berkodang, gue terkirim sono. Gak lama nggak jadi juga diundur. Tergoda di warung-warung nggak jadi. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari Kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an. Sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PIPK. Sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sutiyato sendiri. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin besar.
Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib. Bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Pada tanggal 1 Oktober 1965, mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat menggunakan studio RRI Jakarta dan kantor besar Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran.
situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh setelah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang melamakan dirinya gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar Revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Figura ke kedudukan divisional. Di samping mereka telah menculik beberapa gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap tinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa. Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal. Yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dinakan oleh fitnahan, dinakan oleh kianatan, dinakan oleh penganiayaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang lebih jahat dari pembunuhan.
fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.